Yaya Kitation. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Kakak Yaya, sama Ajupi, sama Wak Neng. Nah, Kakak Yaya kali ini hari ini Kakak Yaya mau ngapain sih? Mewarnai. Mau mewarnai teman-teman yang kemarin waktu beli sama Neneknya yang mewarnai beli buku mewarnai. Kita belum tahu gimana sih itu ya. Nah, Kakak Yaya mau coba. Wow, kalung Kakak Yaya bagus sekali. Itu dari mana kalungnya? Bikin sendiri di sekolah. Wow, pinter ya teman-teman. Coba lihat, cantik sekali, rapi ya. Kakaknya udah pinter. Teman-teman yang lain sama bikin. Sama bikin gak teman-temannya? Enggak, bikin. Nah teman-teman, yuk sekarang kita lihat dulu mana itu ya, buku mewarnainya. Nah ini dia pensil ajaibnya. Nih Kakak Yaya coba dibuka, kita lihat dalamnya kayak gimana ya. Lihatin kesini. Nih teman-teman, ini ada pensilnya. Ada pensilnya. Nih dalamnya banyak teman-teman. Ada ikan ya Kak Yaya. Ada ada apa ini? Monyet. Oh iya. Udah. Nah sekarang warna ini. Kak Yaya bisa nggak warnain ininya? Enggak, tenang aja, kan ada pensil ajaib. Nah sekarang kita coba yuk Kak Yaya. Ayo. Nah pensil ajaib gimana ya? Apa dengan pensil ajaib ini Kak Yaya jadi pintar mewarnai? Ya, mungkin saja ya teman-teman. Kita coba yuk. Nih katanya di sini pensilnya buka, lalu dibuka ininya. Coba kita peragai. Nih buka dulu. Terus ini dibuka kayak gini. Nah ini buat isi airnya di sini Kak Yaya. Iya. Ya kita isi dulu airnya ya. Warneng isi dulu airnya ya. Nih teman-teman, ini Warneng udah kasih air. Airnya air mentah biasa tuh, gak berwarna, dari kran, dari wastafel ya. Yuk sekarang kita tutup dulu. Ayo pinjam dulu aja sih. Water wall, makanya namanya water wall ya. Ayo kita mulai Kak. Ayo. Ini coba sekarang gambar yang ini Kak. Yang rumahnya dulu atapnya. Harus rapi ya, jangan keluar garis ya. Atapnya dulu. Ayo pindah mau jadi. Sini aja tinggal lihat dulu nanti. Ini kembalinya. Yang balik kepalanya. Ayo bisa? Bisa. Wow, ayo atapnya. Bisa warna apa aja? Nanti berubah warnanya tipe jadi bermacam-macam kayak warnanya. Bisa? Bisa dong, coba. Ini atapnya warna apa itu Kak? Abu-abu ya kayak? Iya, abu-abu. Abu-abu. Wah bagus teman-teman, padahal ini gak berwarna. Ajaib ya. Ajaib, teman-teman.
tukang pewarna ya, Kak? Itu tentang apa ya gambarnya ya, Kak? Ya? Tentang peternakan ya? Ada hewan apa aja tuh? Sapi, domba, babi ya? Babi. Ada babi, ada sapi, ada domba, ada babi. Ini temanya yang pertama peternakan. Semuanya, Kak. Semuanya warnain, oke. Ininya pohonnya belum. Sapinya belum. Ada buahnya enggak? Ada ini. Buah apa? Buah apel. Eh, pin. Ada buah apelnya. Iya, ini buah apelnya. Lihat di sini, find these pictures in the farm scene below, katanya. Di sini katanya coba temukan gambar-gambar di bawah ini yang ada di peternakannya. Di sini ada dua kupu-kupu, dua butterfly, two butterflies, berarti dua kupu-kupu, satu kucing, tiga bebek, sama tujuh bunga, Kak. Nih, baru ada berapa bunganya? Itu tujuh. Hitung belum ketemu. 1, 2, 3, 4. Baru ada? 4. Baru ada 4. Sekarang kita temukan lagi, berarti sisanya 3 bunga lagi. Ayo. Yang ini. Boleh. Yang mana nanti ketemu bunganya 3 lagi nih, bagus. Sambil... Ini sapinya bagus sekali. Wow. Sekarang teman-teman, Ajupi pengen nyobain dan lanjutkan. Ya, aku pengen nyobain. Boleh, nanti sama Kak Yaya semuanya. Udah belum, Ajupi? Belum. Ini sama Ibu dulu biar cepet ya. Kamu bisa temukan apa kerang-kerang nggak? Terus ada apa aja yang ada di bawah laut itu? Katanya nih ada umang ya, Kak? Ada satu umang. Ini apa, Kak? Ubur ya? Ubur-ubur. Nih harus ketemu dua ubur-ubur. Terus ini ikan apa? Ikan Nemo ya? Nemo. Ikan badut harus ketemu tiga. Terus ini? Bintang. Bintang laut ada satu. Terus ini ada karang. Karang. Ada tiga warna karangnya katanya. Terus ada kerang. Kerang. Ada kerang, ada tiga kerang. Yuk, sekarang kita mulai, Kak Yaya. Coba temuin yang ada di sini. Apa ini? Bagus sih warnanya ya. Hmm.
Ada bintang laut juga, Kak. Udah ketemu bintang laut gitu. Ketemu. Mana umangnya? Ini udah jadi teman-teman. Ini bagus. Ini suasananya di mana, Kak? Di bawah tadi. Di bawah laut. Ini bagus ya warnanya. Coba lihat mana aja tadi yang harus dicari, Kak Yaya. Umangnya mana? Iya. Ini umang. Ubur-uburnya mana, ubur-ubur? Ubur-ubur. Di atas ubur-ubur tadi. Ini. Ya, kerang mana kerang? Ada ini. Iya, bintang laut, ada bintang laut? Ada ini. Yeay, ada ikan Nemo, mana ikan Nemo? Ini. Iya, nih teman-teman akhirnya Kak Yaya yang menemukan semuanya. Berhasil. Di mau sini lagi? Juga ada. Mau lagi? Mau warnai? Mau? Boleh. Nah, teman-teman sambil nunggu Kak Yaya beres mewarnai gambar yang selanjutnya, Warnai mau kasih tahu ternyata buku mewarnai ini bisa digunakan berulang-ulang, teman-teman. Soalnya kalau udah kering, nanti kalau airnya udah kering, jadi warnanya kembali ke seperti semula. Gak ada warna-warnanya gitu, jadi bisa dipakai berulang-ulang. Dan tintanya juga hanya menggunakan air putih, air bening, teman-teman. Bagus kan? Bisa berkali-kali dipakainya. Sip, teman-teman. Ini udah kering, jadi gak, warnanya udah hilang. Jadi kita bisa warnain lagi ya, Kak Yaya. Iya. Efisien kan? Jadi kita bisa berkali-kali mewarnainya. Nah, teman-teman, nih Kak Yaya lagi asik nih mewarnainya. Asiknya kan seru ya, Kak Yaya suka buku mewarnainya. Alhamdulillah bisa sambil belajar ya. Nah, buat teman-teman kalau ada yang mau bisa dicari di toko kayak baby shop atau di toko buat perlengkapan anak-anak itu, atau di toko buku, di supermarket, harganya juga terjangkau teman-teman, sekitar 80 ribuan harganya. Ya, Kayaya, Kayaya suka? Suka. Nah, teman-teman, udah dulu ya videonya ke Kayaya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share teman-teman. Dadah, assalamualaikum.